kebersihan lupa naruh pada tempatnya. Diletaklah agak ke situ sedikit. Nah, di jam itu kita lihat CCTV gitu kan, kenapa tong sampah itu nggak ada. Dan ternyata ada dua oknum mencuri tong sampah. Nah, jadi satunya di kereta itu nunggu di luar gerbang, satu lagi ngambil gitu. Jadi sampai putar arah gitu, kayaknya sepertinya udah niat. Nah, karena pun istilahnya sebelum-sebelumnya di sini kita meletak kayu pun balok-balok tuh sering hilang gitu. Gitu-gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.